Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, how are you today? Ibu harap kalian sehat-sehat saja. Begitu juga dengan ibu ya. Welcome to my video SPDP Kelas 2. Kali ini anak-anak ibu kita belajar bernyanyi. Suka kan bernyanyi? Nah, sebelum bernyanyi anak-anak ibu, ada baiknya ibu memberi tahu kepada kalian bahwasannya ya, materi kita kali ini adalah mengenal bunyi atau suara yang dikeluarkan oleh benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Tujuannya adalah agar kalian mampu mengetahui bentuk-bentuk suara benda tersebut, panjang atau pendek, kuat atau tinggi. Oke anak-anak ibu, are you ready kan? Sebelum itu, kalian harus berdoa dulu. Doanya bagaimana? Mari kita dengarkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warsuqni fahma. Alhamdulillah ya nak, kita sudah berdoa. Nah, kita masuk ke dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, anak ibu, tahukah kalian bahwa benda itu ada mengeluarkan yang namanya bunyi atau suara? Nah, tadi ibu sampaikan bahwasannya benda-benda ada yang mengeluarkan bunyi atau suara. Selanjutnya, ibu akan sampaikan kepada siswa-siswi ya, bahwa ada benda yang mengeluarkan bunyi atau suara dengan sendirinya. Salah satu contohnya adalah jam waker dan telepon atau HP. Nah, berikut ibu kasih contoh suara dari HP ketika ada panggilan masuk. Selamat mendengar ya anak-anak ibu. Anak ibu tadi sudah mendengarkan suara yang dihasilkan oleh benda dengan sendirinya. Nah, berikut ada benda-benda yang mengeluarkan suara tidak dapat dengan sendirinya atau dengan bantuan kita manusia, yaitu dengan memukul ataupun memetiknya. Berikut contoh dari benda yang tidak dapat menghasilkan suara dengan sendirinya. Mohon diperhatikan ya nak, contoh yang ibu sajikan berikut ini. Anak ibu tadi sudah belajar mengenai benda yang mengeluarkan bunyi dengan sendirinya dan benda yang tidak bisa mengeluarkan bunyi dengan sendirinya. Selanjutnya, anak ibu belajar mengenai benda yang mengeluarkan suara panjang. Ya, salah satu contohnya adalah sebagai berikut. Kalian lihat ya gambar yang akan ibu sajikan ini. Selanjutnya, kita belajar mengenai benda yang mengeluarkan suara pendek. Nah, berikut ini akan ibu sajikan gambar dari suara dan benda yang mengeluarkan suara pendek. Selamat menyaksikan gambar yang ibu tampilkan ini.
Yang akan kita pelajari berikutnya yaitu tentang benda yang mengeluarkan suara tinggi. Nah, contohnya seperti apa? Berikut akan Ibu tampilkan contoh benda dan suara yang dikeluarkan oleh benda tersebut. Diperhatikan ya nak, gambar yang Ibu tampilkan. Selain benda yang mengeluarkan suara tinggi, ada juga benda yang mengeluarkan suara rendah atau lemah. Berikut ini akan saya tampilkan gambar benda dan suara yang dihasilkan benda tersebut dengan suara rendah atau lemah. Mohon diperhatikan ya nak. Selanjutnya adalah benda yang mengeluarkan tinggi dan juga mengeluarkan suara rendah. Contohnya adalah sebagai berikut ini. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Jangan lupa ya, kerjakan tugas worksheet di lembaran pertama saja dari yang Ibu lampirkan di grup kelas masing-masing. Tugasnya diselesaikan dan dikerjakan ya. Kemudian kalian screenshot dan kirim ke wali kelas masing-masing ya nak. Bye bye, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. See you next time.